rekan-rekan lawan dan belakangan juga ikut bergerak. Pas di situ yang Adi berdiri, pas di situ. Selanjutnya kami mengundang dengan penuh kasih pengundang yang terhormat Rektor Distrik SPD Lumbata, Koordinator Porong Yuke, Koordinator Porong Yuwatu Kuku, Koordinator Porong Yuwai Balut, Koordinator Porong Yuri Kapal, dan Koordinator Porong Kulis Satu untuk maju ke depan untuk kita bersama mengikuti seremonial pembukaan. Penerimaan maksud kami. Silakan Pater. Berarti ada 6. Ada Pater Rektor dan 5 Pater pendamping. Aman, bisa di sana. Masih 4, berarti tambah 2 lagi, betul? Sambutan penerima. Numa-numun pulokai, naran baran miolematai. Numa isikan di selaka, nara lapitan di balolan. Mio panama ponokono, mete hongan paat, amak belen lera bulan, mio gabe mang tede-tede. Mete tonga, mete blolo, kakak teteraya tanah ikan. Kita panah pukul kakan, taruh dike-dike. Kita gawe sanik arin, taruh sare-sare. Tang onakat takar iring sare, tang onakat loa tegerai. Mio panah ma pau-pau mau Yesus panah pun. Gawe ma lere-lere mau Kristus gawe dedeng. Panah mai gelekat lewuk bayan tanah. Gawe mai soga numba ikit naran. Kami ribun buruh toho mian ialano sorataran. Kami ratu lema pae gate ia keban wayang lima. Kami toho pole pae gate mio numba nubun. Buruh kae mio naran baran lema kae. Ina ama panapai gawe gire ialah mukiten santu Arnulus ganten baikku. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Peter Garang Manuk yang telah menyampaikan sapaan penerimaan. Kita masuk ke acara berikut ke Pengalongan Selendang. Untuk Pengalongan Selendang ini yang pertama kita berikan kepada Rektor Distrik SPD Larantuka, mohon kesediaan Pastor Paroki Santo Aloysius Sulaikomo untuk mengalamkan selendang kepada Rektor Distrik SPD Larantuka. Pilihan terbagus lah. Pilihan terbagus lah. Kalau ungu kan tidak enak. Rektor Distrik SPD Larantuka. Berikutnya untuk Koordinator Porong Yuke, mohon kesediaan Ketua DPP SACW Wekoko untuk mengalungkan selendang. Kita beri aplaus kepada Koordinator Porong Yuke. Berikutnya untuk Koordinator Porongi Wotokuku, kami mohon kesediaan Bapak Ketua Lingkungan Stefanus Martin untuk mengalungkan selendang kepada Koordinator Porongi Wotokuku. Kita beri tepuk tangan. Kita beri tepuk tangan.
Budi Maslimang dari Ketua Lingkungan Santo Stefanus Martir. Berikutnya untuk Koordinator Paroki Wepalung, mohon kesediaan Ketua Lingkungan Yohanes Pemandi untuk mengalungkan selendang kepada Koordinator Paroki Wepalung. Untuk Koordinator Paroki Rita Abah, mohon persediaan Ketua Lingkungan Fransiskus Saverius. Untuk mengalungkan selendang atau ya, apa kata? Ini cucu dari Ustaz Gabriel Mane. Iya. Kita beri tepuk tangan untuk Pakar Koordinator dari Paroki Rita Abah. Terima kasih Bapak Kepala Lingkungan Santo Fransiskus Saverius. Yang terakhir, pengalungan selendang untuk Koordinator Paroki Polisaki. Mohon kesediaan Ketua Dewan Stasi Santo Wilhelmus Lusikawa atau pengelola adat yang mewakili atau Ketua UMK Paroki Waikomo. Sebuah pertandaan untuk Koordinator Paroki Lusikawa sebagai tanda persaudaraan keluarga dan cinta. Kita akan siap merajut dalam 5 hari ke depan dalam pemasangan SPD UD 2. Berikutnya kita beri kesempatan kepada Bapak Mater untuk berikut. Lentai berberi saya tapi susah sekali. Kita datang dari berbagai tempat berbeda, dari paroki yang berbeda, namun satu yang tak terlupakan, budaya lama holo menyatukan kita, karena budaya lama holo adalah ibu yang merahimi kita semua. Subuhan ini memberi tanda betapa kami begitu berbahagia, begitu bersuka cita karena kehadiran Bapak Mater, Suster dan rekan-rekan OMK dari lima paroki. Subuhan ini juga pertanda betapa kami begitu bergembira menerima kehadiran Bapak Mater, para pendamping dan teman-teman OMK sekalian. Enak ya, enak. Ini koli atau tuan laksa atau kono? Koli. Iya, koli. Tuan tapor itu kata dia, jadi pasti enak tuan. Sedikit. Mabok, biar bisa tambah tuan, kalau memang merasa enak bisa tambah tuan. Untuk lain di luar dan penasaran. Tuak betul enak. Dobel. Bisa dobel. Sebentar. Cepat terus. Dua kilo. Biar tunggu sebentar. Oh, kasihan mereka. Oh ya, okay. Kasihan orang. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Siang, Pak Yosef. Dan sore. Ya, saya hormati Rektor Distrik Darantukan. Ya, dan kasih para koordinator, para imam, diakon, dan suster. Berbahagialah suster di antara segala pria. Ya, saya hormati Ketua DPP, Wakil 1, Wakil 2, PGM dari Paroki Santo Donosus, Ketua OMK, Ketua-ketua OMK dari Paroki Polisaku, Bongkeng, Trigabal, Batu Bungu, Webalut, yang kami kasihin. Sebagai tuan rumah, saya ucapkan selamat datang ke WKC Bro, Waikomo City Bro. Singkat saja,
selamat bertinabika. Temu Akbar OMK Bistri Larantuka. Selamat memasuki rumah kami. Merasa kerasan, feel at home. Ini rumah kita bersama. Mari kami sambut dengan hati yang tulus ikhlas. Selamat datang, selamat mengalami dan hidup bersama dengan kami untuk beberapa hari ini. Live in, berdinamika, berbukan diri dengan Bapak Ibu Saudara Saudari OMK di Paroki Santo Rodus yang telah berkomong. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Dalam kota rumah kita, Rodus Santo Rodus dan kita. Baiklah, silakan masuk. Teman-teman bisa menyambut OMK, teman-teman OMK kita dengan lagu mengantar mereka menuju ke gereja. Teman-teman OMK yang lain bisa juga menampilkan lagu sekali lagi. Teman-teman selamat kepada peserta pertandingan OMK. Yang baru yang menjadi bagian dalam kegiatan luar biasa SCD di selamat datang masuk di rumah atau di sekolah selama 5 hari di depan. Anda selamat menjadi rumah selama 5 hari di depan. Tapi saya akan melulis badan istana kenangan kebersamaan. Kita bersama berdua untuk kita pasti dalam hajatan pertama-tama ini. Mari kita tanam inspirasi untuk memboros wajah komunitas kita menjadi yang positif dan tahan terhadap berkembang dan perhatian satu. Di bawah tema satu hati yang mewajar, kita berada kita bersama sebagai laskar muda Kristus. Yang siap berjaga paling depan untuk menjaga berwarna kasih Allah di tengah dunia. Bisa saling berjaga tangan dengan teman-teman yang baru menemui kita. Bisa saling tatap-tatap sebentar itu juga baik. Sekali lagi selamat datang, selamat sore. Dan begitu pertemuannya bersuka cita mendengar kehadiran kakak-kakak sekalian, bapak-bapak dan anak-anak kami. Inilah rumah kami, rumah orang-orang yang sudah berjalan. Yang sekaligus adalah pelindung OMK terdiri SPD dan beberapa serikat yang lain. Selama masih di rumah kawasan Cetek Wajana City, kita akan berguna kita bersama segala kekurangan, segala situasi kondisi yang kita alami dan yang menjadi pegangan untuk kita memperkaya kita. Namun kita terima kasih kita boleh menjadi persenaan dan kegelaran satu sama lainnya. Terima kasih. Silakan masuk ke dalam rumah besar. Saya ingin menjelaskan. Kita akan diarahkan menuju ke gereja dalam ruang gereja. Selanjutnya kita mengikuti rangkaian acara yang telah disiapkan oleh.